saya berikan waktu kepada Mbak Devi Bustasari untuk mempresentasikan summary dari skripsinya 10 menit ya. Tapi sebelumnya coba saya cek dulu ya. Mbak Devi ini yang Anda pegang sama enggak dengan yang dipegang oleh para penguji? Oke, sama. Sama. Coba halaman, karena itu enggak ada, enggak di blender ya. Halaman Pak coba lihat. Coba dibaca. Adalah guru merupakan metode dua. Oke. Halaman 51. Tahap analisis data. Oke. Sudah. Berarti sama ya. Nah, berhubung ini sudah valid antara yang dipegang oleh Mbak Devi dan para penguji, maka saya berikan waktu untuk Mbak Devi mempresentasikan summary dari skripsinya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul dari skripsi saya implementasi metode keilmuan digital gender dalam menerapkan isu belajar siswa pada mata pelajaran HI kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Ambil juga. Metode pembelajaran keilmuan digital gender merupakan kegiatan pembelajaran yang berbentuk pembelajaran materi, pembelajaran kertas kosong, pembuatan soal, pembuatan pertanyaan-pertanyaan, dan penyampaian argumen yang dilakukan oleh peserta didik. F1 gender berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana implementasi metode F1 gender dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran didik kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Ambil juga. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi metode F1 gender dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran didik kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Ambil juga. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui implementasi metode F1 gender dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran didik kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Ambil juga. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi metode F1 digital gender dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ini kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Ambil juga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan verifikasi. Teknik analisis data dalam skripsi ini melalui beberapa cara, yaitu kodenisasi data, penyajian data, dan menarikkan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi patching. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Dari implementasi metode F1, setiap dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran F1 di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Ambil juga, yaitu mengatasi kejenuhan dan kemalasan dalam pembelajaran, hasil belajar meningkat, siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat. Ada pun faktor pendukung yaitu peran guru dan peran siswa, sedangkan faktor penghambat yaitu sarana prasarana. Terima kasih. Mbak, ini dilakukan pada tahun berapa, Mbak? 12 September 2022. Observasi. Iya, penelitian ini tahun pelajaran berapa? 2022. Tolong ditulis ya, karena nanti kalau tidak ditulis ini menimbulkan tanda tanya. Ini kapan ini penelitian ini dilaksanakan? Oke. Selanjutnya dari moto, kata pengantar dan lain sebagainya. Saya cuma sedikit agak ada yang mengganjal ya di pikiran saya. Ini untuk kesimpulan Anda ini. Yang kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung baik ini di kesimpulan akhir maupun di abstrak, ini sama ya, betul. Faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu peran guru dan peran siswa, sedangkan faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana. Ini peran guru dan peran siswa yang mana yang dianggap mendukung dan sarana prasarana yang mana yang dianggap menghambat? Nah, itu kan perlu dijelaskan ya. Oh iya, nanti ya, silakan nanti diperbaiki. Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak penguji utama yaitu Bapak Dr. Imran Fauzi. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, Ibu Dr. Istri Kandiri,
Kemudian penguji pendamping Bapak calon Profesor Dr. Subakri MPDI dan sekretaris sidang Bapak Dr. Ahmad Alfi. Ya, penulisan nama ya diperhatikan. Yang punya nama nanti marah ya. Besar atau kecilnya ya. Menyerah. Saya langsung Mbak Devi ya. Mbak Devi, saya langsung ke definisi istilah supaya jelas istilahnya Mbak Devi ya. Lama Mbak Devi dibimbing Pak Subakri, hah? Lumayan. Lumayan ini lumayan lama apa lumayan? Lumayan lama. Ya itu kalau membimbing detail sekali. Kalau nggak baik berarti ya Mbak Devi ya nggak mengikuti membimbingnya. Oke. Judulnya implementasi metode everyone is a teacher ya, ya. Nah, tapi di definisi istilah itu bahasanya masih teoritis. Coba apa batasan everyone is a teacher? Everyone is a teacher. Langkah-langkah pelaksanaannya saja. Di sini di materi saya itu ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, kan tiga-tiganya kamu teliti kan tadi. Di sini nggak ada definisi istilah. Oh iya. Artinya yang dimaksud dalam apa namanya yang dimaksud metode dalam penelitian ini meliputi perencanaan metode apa, seperti apa perencanaannya. Pelaksanaan metode seperti apa pelaksanaannya sampai evaluasi ya. Di batasan penelitian atau definisi istilah itu paling paragraf terakhir itu batasan masalah nanti ya. Mungkin ngambil dari buku ini. Bukan definisi istilah itu dari kamu. Ya, tapi ini bahasa buku. Kamu hapus saja footnote-nya biar enggak ketahuan ini bahasa buku ya. Dong sini penulis semua yang hafal loh. Ini bahasa mahasiswa apa bahasa buku itu ketemu ya nadanya. Nah, yang penting operasional loh. Definisi itu operasional. Langsung ngomong aja definisi. Satu ya. Kemudian dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, hasil belajar siswa juga sama masih bahasa buku semua nih. Ya, tapi belum jelas. Yang dimaksud hasil belajar itu yang seperti apa yang kamu ukur? Yang kamu ukur dalam penelitian ini seperti apa batasannya? Dari sebelum metode ini digunakan dan setelah metode ini digunakan. Dari hasil belajar itu? Dari ulangan harian. Ulangan harian. Ulangan harian untuk tes berarti? Iya. Pilihan ganda, apa isian, apa-apa? Isian, Pak. Bukan pilihan ganda? Isian saja, berapa soal? Dicontohi. Ada di lampiran. Setelah RPP. Setelah dokumentasi penelitian. Setelah dokumentasi penelitian. Ini yang gambar itu belakangnya. Belakangnya gambar. Belakangnya gambar. Fotomu. Enggak kamu. Gak apa-apa kamu kok gak percaya sih? Aduh, gak apa-apa kok ngeker. Saya gak butuh sumpahmu dong. Butuh buktimu. Saya itu gak suka kamu ngeker itu. Buktikan aja. Ini aja bapak, mungkin fotokopiannya yang. Oh, nyalakan fotokopinya. Di situ ada? Iya ada bapak. Mana ada? Nah ini soal, satu soal ini aja. Iya. Hah? Pakai ini, Pak. Untuk ukur sebelumnya, sebelum make a man. Apa? Sebelum everyone is a teacher. Soalnya bagaimana? Pakai. Dan itu uraian dong. Iya, uraian. Uraian subjektif kan berarti. Iya. 5 soal. Iya, 5 soal. Nilainya berarti kalau 5 soal kan 0
20, 40 kan gitu nilainya. Terlalu jaraknya terlalu jauh, mana nilainya? Coba saya lihat. Loh kan? Nilainya kok ada 55 barang, yo 95, 75. Nah, ukurnya dari mana ini? Misalkan satu nomor itu bisa nilainya 0 sampai 20. Dapat 5 bisa, dapat 20 bisa. Kan subjektif berarti itu ya. Oke, dijelaskan ya definisi istilah. Hasil baca yang sebutkan kemarin. Pada mata pelajaran fikih kelas 7. Di sini tidak ada definisi istilah. Fikih yang dimaksud adalah fikih kelas 7. Materi apa? Materi apa? Bersuci dari hadis dan najis. Bersuci dari di temuannya ada? Ada. Di definisi itu istilah juga disajikan ya. Dalam penelitian ini membatasi materi bersuci dari hadis dan najis. Oke, ingin dijelaskan dulu. Oke. Dari metode, sekarang metode. Everyone ini sudah diterapkan di sana. Sebelum sampai penelitian sudah ada memang. Apa waktu sampai penelitian itu diadakan? Kayaknya dulunya itu melihat sifat aja Pak, kalau memang siswanya itu bukan sekiranya gurunya Pak, kadang dia menerapkan. Loh enggak, maksud saya kamu ke sana baru gurunya menerapkan atau sebelum kesana memang sudah berjalan ini? Sudah berjalan. Kualitatif itu harus post facto. Post facto itu ada fakta dulu baru penelitian. Faktanya ini sudah ada. Baru kamu teliti gitu ya. Posisi yang ngajar siapa nih? Yang ngajar siapa nih? Ini? Siapa kamu apa guru nih? Kamu sebagai apa? Kami sih kamu harus melihat ya proses pembelajaran itu. Kenapa kok enggak PTK? Kan ini kan ada masalah dikasih action terus meningkat hasil belajar kan gitu toh? Action kan everyone kan action. Kenapa kok enggak PTK? Kok enggak populer tadi? Kenapa? Lu gak apa-apa, jawaban lu ini masih gak apa-apa. Meskipun Pak Bakri gak apa-apa sebenernya ini. Meskipun kamu tinggal gak apa-apa. Jaga istrinya. Wah, gimana jawabannya? Juga gak apa-apa, dok. Waduh kemarin itu saya tanya, gimana ini kaitannya antara ini dan ini? Sangat erat, Pak. Ini betul, sangat erat. Coba Pak ini. Kenapa gak apa-apa? Main-main aja lah. Kenapa mundur, terlalu mundur. Intinya sebutkan tadi itu ya. Intinya kamu sajikan karena fakta ini sudah berjalan dan kamu hanya menarasikan atau mendiskusikan saja. Kemudian hasilnya, hasil temuan. Hasil yang pertama, kamu dari implementasi metode Freeman dalam meningkatkan belajar di sini malah yaitu mengatasi kejenuhan dan kemonotonan. Kemonotonan dalam belajar. Hasil belajar meningkat, siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Istirahat. Yang kamu fokuskan kan tadi hasil belajar. Nah, kenapa kamu cerita kejenuhan, kemonotonan, siswa lebih aktif belajar? Hasil belajar kan ujian tadi. Kok cerita kemana-mana? Karena saya melihatnya di awan itu adanya metode ini. Awalnya itu adanya metode ini itu membuat siswa jenuh. Awal sebelumnya metode itu digunakan banyak siswa yang jenuh, bosan. Terus? Lah berarti bukan hasil belajar, ganti aja judulnya aktivitas belajar. Nah ini yang benar. Gimana loh, nah? Judulnya ganti ya. Sorry. Implementasi metode Freeman dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar tambahi aktivitas belajar.
otomatis nanti ke belakang tambahkan juga ya. Iya kan? Iya harus itu. Lah kok kamu ngajikan kejenuhan, tambah apa namanya tadi? Semangat belajar, kemonotonan. Gitu loh ya. Tambahkan nanti aktivitas belajar. Yes. Kemudian faktor yang kedua, temuan kedua, faktor pendukung dan penghambat. Ini temuanmu, mulai abstrak sampai penyajian dan sampai kesimpulannya nggak jelas. Khusus yang ini loh ya, yang faktor ini loh ya. Maksud faktor pendukung peran guru, maksud tinggi of peran guru. Maksudnya gimana? Kalau guru tersebut tidak menguasai metode tersebut tidak akan berjalan nggak? Lah, itu kan anggapan Bradendo. Anggapan, jika gurunya nggak semangat, nggak bisa berarti nggak akan baik. Kan anggapan belum, bukan data itu. Dugaan, ya kan? Maksudnya piye maksudmu pendukung peran guru itu gimana? Dilakukan gimana? Loh, kok gengotan lo? Iya itu jawab tuh. Kamu ini kok berusaha mempertahankan pendapat sampean dengan jawaban yang jawab ini gengotan. Gengotan gak apa-apa. Kayaknya erat sekali lo. Iya jawabannya. Karena kalau kondisi kelas itu siswanya banyak yang kami terus bosan ngotot, jadi peran guru itu penting untuk menggunakan metode-metode yang baik. Lah ya itu kan dugaan lo, katanya di sana itu gimana, kenyataan di sana itu lo maksudnya kak dong pendukung ini lo. Bukan tanya saya, ngasih masukan. Otomatis nanti penelitian lagi ya. Kalau lulus semester 10 toh, ada 4 lagi toh. Usia ada 4. Masih lama 2 tahun lagi. Pak Bakri lu siap bimbing lah. Terus beliau ngomong-ngomong ya. Faktor penghambat dan pendukung dan menghambat, misalnya dari aspek guru pendukungnya ya, guru yang mengajar mata pelajaran ini misalnya gitu ya, kreatif dalam mengembangkan metode pembelajarannya misalnya, dari aspek gurunya inovatif, dari aspek siswanya, siswa di sana misalnya apa? Nah, gitu. Ini kan contoh tapi bukan ditulis itu ya contoh. Nah, jadi ditulis langsung maksudnya gurunya kenapa, siswanya kenapa. Data loh ya, bukan anggapan ya. Dari guru, dari siswa, dari sarpras, dari fasilitas, dari penataan kelasnya, dari materinya. Itu kan faktor semua loh. Benar ya. Lah dari guru atau dari guru itu bisa penghambat, bisa juga dari sebagai pendukung. Misalnya penghambatnya misalnya yang menerapkan hanya satu guru saja, guru yang lain tidak misalnya, malah apa menentang kan ada guru yang inovatif satu misalnya, yang lain kadang itu malah nganggap aneh-aneh aja jadi dijelaskan intinya, jangan cuma peran guru, peran siswa, peran pembimbing skripsi, jangan itu jelaskan apa gitu loh, baik ya. Paham ya? Sampai penyajian datanya juga ditambah penelitian lagi berarti ya. Gak ada isinya, gak ada. Sangka maksudnya sedikit ya, tambahin lagi kesimpulan. Di dalamnya banyak sekali loh. Foto wawancara itu gak usah nih tampak loh. Ya, dilampirkan itu kan gak ada kaitannya sama fokus. Kamu foto wawancara, percaya saya. Kalau kamu wawancara, ya tak usah ditampilkan di bawah, dilampirkan boleh. Lampiran itu bebas, foto. Dokumentasi itu akan ditempelkan.
ojo yang wawancara-wawancara dengan masukkan di bab 4. Misalnya perencanaan, ya Bu, ketika guru membuat perencanaannya seperti apa foto ini, perencanaannya sudah dibuat seperti apa foto ini. Kalau laka-laka, kalau pelaksananya apa, betul apa? Ketika metode tersebut dilaksanakan, kan melingkar toh biasanya, akibat itu melingkar. Tadi satu pertanyaan, kemudian dia baca, dia paham tuh, baik mengajar strategi pembelajaran tuh. Tapi hasilnya tidak koyok yang sesungguhnya. Oke. Kemudian apa perbedaannya? Kenapa kok metode everyone? Kan ada pendekatan, model, metode, strategi, teknik. Ada loh yang nyebut orang everyone ini sebagai strategi. Ono menyebut teknik. Kenapa kok kamu pakai kata metode? Karena ada langkah-langkahnya. Lah, apa ini untuk emang kalau langkah-langkah sih? Ada perencanaan. Lah iya, kita bukan perencanaan. Apa perbedaannya? Pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatan teknik. Loh, teknik. Teknik nanti nih bagian lima pendekatan. Pendekatan itu ya cara guru dalam mendekati siswa. Oh, mendekati siswa. Pendekatan itu bukan pendekatan fisik kayak saya sama Pak Bakri ini pendekatan. Pak Irwan pendekatan ke Pak Bakri bukan ngono maksudnya lho. Itu namanya PDKT. Pendekatan model. Itu istilah lho teori kan itu. Itu teori, Mbak. Bukan PDKT. Apa kamu jangan PDKT sama seseorang? Tidak ya. Oleh karena itu nanti di kajian teori jelaskan. Jadi kita boleh jelaskan pendekatan apa, model apa, metode apa, strategi apa, teknik apa. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan yang mana? Kalau metode yo ada rasanya dulu. Ya. Karena setahu saya ya strategi everyone itu kalau metode drama, tanya jawab, diskusi, karya wisata itu metode. Nah, nanti selesaikan ke sekretaris saja, enggak usah ke pembimbing. Enggak usah, pembimbingnya sudah repot. Repot musik dulu bisa. Ya. Terakhir di pembahasan, bukan fiksi nih kan? Masih fiksi loh. Banyak yang enggak ada footnote-nya, ayo. Tantang ayo nih. Tak boleh sih. Fiksi nih, kalian fiksi nih, bukan kalian ini yang ini. Nih. Berapa halaman ya, Bu? Halaman 5 6 Ayo, 5-6 Hah? Berarti karya fiksi itu bukan karya-karya ilmiah. Terus kamu ngikuti ngikuti pembimbing apa enggak? Semua karyanya Pak Babi itu ilmiah. Kecuali paling ikuti Pak Enton. Yang pembahasan tidak ada dialog teorinya sama sekali tambahin semuanya pembahasan bab 4 terakhir ya. Artinya ini pembahasan itu temuan teori didialogkan. Jadi gitu perencanaan strategi everyone begini temuannya senada dengan yang disampaikan oleh Pak Bakri dalam bukunya Strategi Pembelajaran. Apa menurut Arno teori-teori gitu ya? Wajib kamu masukkan buku-bukunya Pak Bakri dalam video. Belum ada saya lihat. Ya kan? Tidak ada buku strategi pembelajaran kan? Yang lain kan banyak. Sudah difiksi. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Arsitek. Terima kasih Mbak yang paling pertama ini ya. Tolong itu kesimpulan ya yang apa ke ya karena tidak ada keterangannya untuk apa faktor pendukung dan penghambat ini sama sekali tidak ada keterangannya itu yang dimaksud yang seperti apa itu sangat itu ya. Oke, selanjutnya mungkin pada Bapak pembimbing monggo saya berikan waktu. Terima kasih. Ini tidak jelas. Tapi saya tidak jelas. Jadi pembimbingan siapa
ada yang mau bimbing pertama yang saya hormati Pak Sujati, dari Bandara, Taris, dan kemuliaan Mbak Devi. Devi ini dulunya pernah saya jangkakan dengan ini moto ini tidak pernah dikonsultasikan ke saya, sehingga masih ada ekosistem untuk dari kumpul. Oh, berarti di ACC dulu baru membuat moto ya? Karena terdesak di ACC-nya. Oh, okay. Harusnya kan di ACC, harusnya. Tapi kalau calon profesor, Pak, itu ACC. Oh, ya. Kan? Lihat gini ya? Saya ini oh, okay. Saya ini percaya. Biar mahasiswa itu akan punya moda yang ini. Kelas dari ini. Iya, sih. Nah, tubuhnya sih. Yang batal nanti tolong dicatat ya. Yang batal itu. Terus yang tidak boleh batal itu ya. Kenapa kok saudara terjebak tadi oleh korupsi utama pada aktivitas kalian? Karena ya argumentasinya tidak terlalu ya. Argumentasinya ketika ditanya kenapa saya itu tidak milih etika kok milih itu hak prerogatif peneliti Pak gitu. Jadi tidak ada hukuman aku yang orang lain menyuruh seorang peneliti untuk menggunakan itu, termasuk ini dalam konsep penelitian, termasuk tempat penelitian. Tempat penelitian, kenapa kamu meneliti di sini? Tidak ada aturan atau hukum apapun yang bisa mengatur seorang peneliti mengambil sampel atau tempat atau lokus penelitian di mana. Jawabannya tadi, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saya sampai ingat itu, The Legend of Java. Nah, itu kan di Cimahi, ya, di Mojo. Sebuah desa kecil dusunnya, orang tidak menyangka kalau dari sebuah dusun itu ditemukan sebuah teori tentang strata masyarakat, abangan, kiai, dan sebagainya. Jadi juga hal penelitian itu tidak tergantung waktu, tapi bagaimana kedalaman sebuah kajian dari namanya realitas itu dikaji oleh seorang guru. Ini penting ya, sebelum sampai kalau sebuah itu jawaban. Tidak ada soalnya. Kenapa ini kok berhenti di sini? Ini lebih bagus. Tidak ada bagus itu apa ukurannya? Sekolah dong. Kenapa di sekolah ini kok ada sekolah? Sekolah ini lebih bagus Pak dari wah, tidak ada itu bukan cuma itu. Tapi untuk hak prerogatif seorang peneliti. Pak katanya orang, oh di sana alamil itu lebih unggul daripada alidaya. Seharusnya peneliti dalam alamil, enggak mungkin. Ukuran seorang termasuk di dalam menetapkan sebuah metodologi penelitian. Kenapa kami menggunakan pendekatan kualitatif murni kok tidak apa namanya etika? Itu kasar ya Pak. Karena bagi saya untuk mengelola data itu lebih baik menggunakan data itu. Jawabannya. Jawabannya profesor itu lebih dari itu jawabannya. Jadi tidak apa namanya tidak. Ini kok tidak ada teorinya, fiksi. Kalau skripsi, saudara dikatakan begitu, harus diterima. Tapi kalau tesis, tidak. Karena ada suatu teori penelitian namanya ground. Itu tidak harus ada kutipan-kutipan. Jadi teori itu sudah. Oh, teori itu hanya pelengkap. Itu pun kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, omongan orang. Teori itu kan omongannya orang. Masalahnya, kita ambil dari buku. Nah, kalau mengambil dari buku tidak dicantumkan kutipannya, itu namanya plagiasi. Dan tidak ilmiah. Bukan hanya tidak ilmiah, begini. Langgaran. Seorang research atau seorang peneliti, salah itu boleh. Nah, saya sering bilang begitu kan, seorang peneliti salah itu boleh. Tapi bohong. Bohong itu jangan. Itu dia. Ah, bohong itu salah satunya gimana? Ini tulisan saya, padahal itu tulisan orang. Itu bohong. Tapi kalau saudara menulis sendiri, lepotan salah, itu menjadi benar. Ya, dan itu sah. Koyo opo aja itu tulisan sampean, itu menjadi sangat berharga kalau itu karya pribadi.
Tapi sehebat apapun tulisan sampean, kalau terjiplak karya orang, tidak ada makna yang sebab itu sampah. Itu dah saya. Terima kasih. Bukan. Membimbing ya, kan membimbing. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sekretaris, sampun nggih. Oke. Ya, semua diumumkan pun hasilnya ketemu itu tuh lah sebenarnya. Wah, saya belum masih di sini. Belum ada di sini. Ya harus objektif. Wah, objektif. Soalnya itu objektif. Itu lo faktornya lo nggak jelas. Pembimbingnya itu menilai tidak hanya pada saat proses ujian. Jadi saat bimbingnya dan sebagainya itu masih. Apalagi, wah, saya apa Devi ya? Sudah selesai kan? Namanya kan? Apa namanya? Jurnalnya? Saya jangan termasuk ini siapa ini? Dia lupa. Lama ya. Oh, semester apa 4 semester lagi? Iya. Harus. Bos. Terima kasih. Bapaknya minta sedikit ya, Mbak, langsung ya. Ini sesi berikutnya adalah sesi pengumuman. Terima kasih banyak sebelumnya pada para penguji yang telah menjalankan tugasnya menguji Devi Puspitasari pada ujian deskripsi pada sore ini. Dan hasil dari tim penguji menyatakan bahwa Mbak Devi Puspitasari dengan NIM T20181223 Prodi Pendidikan Agama Islam dinyatakan tidak mengulang. Tapi dengan jelas dengan berbagai persyaratan. Karena tadi banyak sekali revisi-revisi yang harus diselesaikan sesuai dengan masukan dari penguji utama maupun pemilih ya. Jadi Devi Puspitasari dinyatakan tidak mengulang jika revisi tersebut bisa terselesaikan dalam jangka waktu 20 hari. Lebih dari itu maka harus ujian ulang. Oke, sanggup ya Mbak ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Devi ini pada komunitas FTIK ya. Nah, diharapkan berkontribusi di fakultas ini dengan menyumbangkan satu buku atau dua buku, boleh langsung diberikan pada koordinator prodi atau di ruang baca, tapi sebaiknya di koordinator prodi aja karena di ruang baca kadang-kadang nggak diberikan. Yang terakhir, ditunggu hasil skripsi Anda untuk jadikan artikel. Yang artikel nanti harus dipublish di jurnal PAI. Ada kan jurnalnya PAI ya? Ada berapa itu? Jurnalnya PAI apa saja? Nggak tahu. Dicari ya. Nah, template-nya nanti dilihat ya, dibikin jurnal sesuai dengan template yang ada di PAI ya. Nah, demikian pada yang terhormat Bapak-bapak penguji, tim penguji dan juga Bapak Sekretaris, ujian munakosa pada sore hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, selamat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.